Suzy ada ke? Ya, ada apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama ke masalah macam Suzy juga? Beli dengar tu kan yang markah-markah. Bekoh tangan. Suzy dia lebih kepada hand eczema. Eczema, hands eczema. So dia memang dia kering dan dia tak boleh pakai lotion. Dia sebenarnya kalau hand eczema ni, kita tak boleh pakai apa-apa jenis lotion sekalipun. Lotion yang ada bau-bau tu memang tak boleh pakai. So kalau, ya, kemudian kalau pergi hospital pun dia bagi macam Vaseline tu punya apa, krim. Tapi yang itu pun dia tak membantu banyak tau. Dia, lepas kita pakai, sometimes tu tangan kita ni rasa berminyak. So kalau kita pegang apa-apa kan, dia akan tinggal kesan lah sikit. Nampak kesan-kesan minyak tu kan. Jadi kita rasa kurang selesa. Lepas tu kita terasa lagi sakit. Macam tu lah. So sekarang macam mana Suzy? Sekarang sampai ke hari ni Suzy, alhamdulillah lah Suzy, tak ada lagi pecah-pecah yang baru tu memang tak ada. Dan yang mana yang dulu yang kesan-kesan dia tu semua kan kulit dia dah bercantum balik. Alhamdulillah lah, tinggal cuma dekat apa, jari telunjuk ni belah atas kulit kita ni. Atas kulit kita ni kan nipis kan. So atas kulit ni kalau dia terkoyak tu kan lagi sakit. Memang sakit sangat. Ibarat kalau macam kata kan, kita A4 paper tu kan terkena jari kita kan, tersiut tu kan sakit kan. Macam tu lah kalau di atas kulit ni, atas kulit kita, atas kulit jari tu kan memang nipis. So memang sakit sungguh lah. Bila dia pedih, apa, dia merekah ataupun kulit dia tu terkoyak sendiri sikit kan. Memang akan sakit lah. Tapi ni alhamdulillah lah, nampak dah recovery. Kemudian dia punya gatal-gatal tu pun tak ada. Sebab dia kalau gatal, lawan ni katalah kita tengah tidur kan, tiba-tiba lah jari gatal, kita akan gosok ataupun garu dia sampai dia terluka sendiri tau. Sebab dia punya gatal tu memang lain macam. Ekstrim. Ya, memang kita rasa macam, ya Allah, ini kenapa jari ni. Kadang kita rasa macam tak pernah, terbelah-terbelah lah janji hilang gatal. Tapi bila bangun tu kita tengok jari dah terbelah-belah tu kan, kita rasa macam sedih jugalah sebab sakit, nak menanggung tu sakit. Nak makan kan, sometimes nak makan kena kuah pedih. Itulah, kalau ni pakai sudu orang tak faham kan, kenapa asyik makan. Makan kat rumah je pun pakai sudu. Pakai sudu apa semua. Lepas tu bila nak cuci pinggan tak boleh. Ya, banyak benda yang kita tak boleh buat lah kalau kata bab jari ni, sebab dia akan terbelah. Sama ada mengikut line-line yang kita punya jari tu pun, ataupun dia terbelah-terbelah ikut suka hati dia. Mana dia nak terbelah. Lebih baik satu jari dia jadi jari lain pula. Suzy, nak tanya. Ya. Hello? Betul, kalau macam tu dengan hand sanitizer tu macam mana, ada efek juga pakai? Itu memang efek sangat, memang efek sangat. Suzy kalau pergi mana-mana sampai sekarang pun Suzy sangat takut nak pakai hand sanitizer di luar tu. So kita, pada Suzy lebih baik Suzy sampai satu tempat tu, katalah tempat kan, cari tempat untuk kita cuci tangan. Lagi better cuci tangan dengan air biasa daripada pakai hand sanitizer tu. Sebab tu bila terkena rasanya macam nak lempang orang tu. Memang penting sebab tu. Sebab tu alkohol Suzy, that's why you sakit lagi. Ya, sebab ada tu alkohol. Rasa nak lempang. Sebab kebanyakan diorang dia akan letak hand sanitizer tu, tak ada siapa yang nak letak yang paling bagus punya hand sanitizer lah, yang mahal-mahal tu tak ada. Dia akan letak yang RM2 punya ke berapa ringgit punya kan. So kita pakai, oi, kadang Suzy macam syarat dia ambil sikit tapi dap-dap macam tu je. Lepas tu pergi toilet, cuci tangan. Tapi selalunya Suzy mengelak lah. Kalau dia kata kena pakai, tak apa. Saya tak pegang apa-apa. Saya dah cuci tangan dah. Awal lagi dah cuci dah. TM tu. Saya bawa sendiri punya ke. Cakap macam tu lah. Memang Suzy tak akan guna. Sebab takut. Sebab takut kita rasa macam pedih. Lepas tu kita rasa macam nak naik angin, nanti silap pula kita rasa macam nak tampar dia je. Rasa pedihnya. Macam tu. Tak faham ke ni, tampak tangan luka-luka ni nak suruh pakai ke. Macam tu lah kita rasa. Memang sakit. Sebab Suzy dah jumpa beberapa orang yang sama masalah dengan Suzy tau. Tangan dia sama masalah.
memang diorang pun akan cakap benda yang sama. Memang pedih, sakit. So, tak cuci pinggan tak boleh. Apa kena-kena kemikal sabun ke apa semua tak boleh. So, sekarang Suzy berhati-hati. Tapi yang bestnya, bila dah makan kan, kita dah ambil kolostrum ni. Bila kita cuci tak apa, cuci pinggan ke apa, dia tak gatal dah. Dia nampak dia smooth tau. Dia tak ada lagi menggelupas-gelupas ke apa benda ke, tak ada dah. Tapi Suzy tak berani lah kalau pergi tempat lain untuk buat kerja. Tapi kalau untuk rumah sendiri tu dah berani buat dah. Lama juga Suzy tak cuci pinggan, and cuci pinggan apa semua kan. Memang lama sudah. Ini dah rasa dah boleh dah. So tinggal yang dekat jari telunjuk ni sikit je sebab di atas kulit kan. Kemudian kulit ni kita nak bagi sama rata dengan kulit kita yang normal punya kulit. Itu je tinggal. Yang lain semua alhamdulillah dah. Tak ada rekapan baru, tak ada yang baru timbul ke apa yang gatal-gatal kat jari lagi semua. Alhamdulillah tak ada dah. Bagus. Alhamdulillah.